Ya, halo Sobat WK, saat ini saya sedang berada saya sedang bersama Kak Nabila Gomez. Ya. Nabila, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sebelum pandemi kan banyak tuh off air pakai busananya yang busana minim gitu. Ya, ini komentar Kakak gitu maksudnya dangdut sekarang yang tengah kemajuan dangdut yang cukup pesat itu penting enggak sih maksudnya penampilan yang seperti itu kayak pakaian mini. Sampai kan banyak juga tuh insiden penyanyi-penyanyi dangdut, banyak insidennya lah pokoknya lah yang kita enggak bisa sebutin gitu. Untuk komen untuk penyanyi dangdut yang berpakaian masih ini ya. Oke, untuk penyanyi dangdut atau teman-teman semua yang mungkin masih mencari jati diri atau masih mencari karakternya masing-masing sih mungkin sah-sah aja gitu. Aku juga enggak bisa menyalahkan atau aku juga enggak bisa nyuruh mereka kayak jangan gitu karena memang itulah proses kalian untuk cari karakter, cari jati diri. Tapi jangan terlalu idealis juga mungkin ya. Lebih lihat kanan kiri, lihat perkembangan sekarang gitu. Mungkin kalau masih begitu ya boleh tapi jangan lama-lama mungkin. Jangan lama-lama okay, ya okay, gitu okay. Karena sebenarnya setelah kamu mendapatkan karaktermu, setelah kamu bisa udah mendapatkan jati dirimu, orang tuh bakal tetap aware dengan kamu. Orang tuh pasti bakal yang namanya udah suka, yang udah seneng pasti bakal repeat order, bakal terus nyari siapa kamu. Betul. Nah, waktu pas kakak nyanyi dangdut dengan pakaian-pakaian yang seksi itulah. Udah pernah punya pengalaman apa sih? Oh, banyak banget. Apa aja tuh bisa banyak sharing? Banyak banget. Di foto dari bawah. Serius? Di foto dari bawah. Itu lagi manggung tuh. Dibilang pamer bokong. Oke. Okay. Terus juga abis itu dicowel-cowel. Oke, okay. Lagi manggung itu. Dipeluk tiba-tiba, dicium kayak gitu ya pasti karena mungkin dari pakaian juga. Itu lagi off air ya? Lagi off air. Oh, okay. Yang paling sebel sih di foto dari bawah itu ya. Sebel banget ya. Kayak di sosial media tuh waktu dulu-dulu. Apa aja pernah ngalamin apa aja di sosmed? Kalau sosmed mah banyak, dari dulu memang banyak yang ganjen gitu kan, DM atau komen apa segala macam. Ya itu sebuah proses menurut aku sih. Sebuah proses perjalanan untuk kita sampai mendapatkan jati diri kita, sampai kita mendapatkan siapa karakter kita. Nah, waktu itu pas lagi off air nanggepinnya seperti apa kak? Saya misalkan ada foto dari bawah, tiba-tiba dari belakang ada yang meluk. Itu dia, kadang-kadang itu, nanggepinnya gimana tuh? Kadang-kadang dulu nangis, langsung nangis kaget kan kayak gak mau lagi gitu. Kayak udah ngapain sih nyanyi kayak gini, sempet ngambek, sempet apa kayak gitu. Cuman ya itu tadi mungkin kurangnya tadi manajemen mungkin dari beberapa timku kayak kurang ketat jaganya. Terus juga lebih introspeksi diri lagi, kenapa sih kok orang. Tapi memang kita gak bisa mengkontrol kalau udah di panggung atau di satu lapangan kita bekerja tuh kita gak bisa ngontrol orang. Orang mau ngapain aja, tinggal kitanya aja gimana untuk ngontrol diri, misalnya Pak maaf ya, kayak Mas maaf ya, agak jejar-jejar atau apa gitu. Tapi sempet kapan nggak Pak? Sempet kapan? Dulu sempet. 2014 tuh ya waktu. Dulu. Pada awalnya ngepop, terus dangdut tiba-tiba kejadian kayak iya, gini. Iya sempet banget. Makanya aku dulu kayak udahlah ngapain sih kayak jadi penyanyi dangdut tuh kayak nggak gampang gitu, tapi. Bukan kan orang bilang udah semua tertutupi dengan karena penyanyi dangdut tuh pasti bayarannya mahal gitu kan. Padahal enggak juga kok. Enggak jadi penyanyi dangdut apa aja juga bayaran tetap bisa mahal gitu. Paling enggak kalau kamu sudah passion, kalau kamu sudah udah menggeluti dunia itu dengan hati, kita bekerja dengan hati itu pasti jatuhnya beda dengan apa yang kalau misalnya kita bekerja ininya kayak wah gue cuan atau enggak ada target gitu ya gitu. Tapi kalau aku kan dari awal memang prinsipku adalah nyanyi dari hati, memang passionku gitu, memang passionku dari kecil, dan bernyanyi dari hati itu, bekerja dengan hati itu sangat nyaman. Walaupun ada bla bla bla, memang yang namanya kan nggak pernah mulus kan. Terus di perjalanan berarti menikmati setiap prosesnya kan. Benar ya, berarti kan nggak aja kalau nggak ada kejadian itu nggak ada Nabila Gomez sekarang. Benar, itu dia. Oke, Kak Nabila Gomez, terima kasih, thank you, sehat-sehat semuanya.